Halo teman-teman Bobo, hari ini Kakak bertemu dengan kedua orang pemain Barongsai yang tadi yang sudah kita lihat. Sudah berapa lama belajar hingga bisa bermain Barongsai seperti tadi? Kalau saya bergabung sama tim Barongsai Kongaong udah 12 tahun. Untuk bermain ini sendiri kira-kira 9 tahunan. Udah main di atas tonggak-tonggak. Oh, sudah 9 tahun. Sebelumnya sudah pernah belajar atau langsung di Kongaong? Belum sih. Begitu masuk langsung di Kongaong. Kalau saya masuk di Barongsai Kongaong itu kurang lebih 5 tahun ya masuknya. Tapi kalau untuk latihan yang di sini itu baru 2 tahunan sih. Iya. Kalau perempuan, laki-laki semua bisa? Atau lebih diutamakan yang kayak tadi akrobat yang lain? Kalau perempuan di kita lebih dominan ke main musik sih. Cuman kalau dari orangnya sendiri mau untuk bermain barongsai ya silakan, kita nggak ngelarang kok. Cuman lebih dominan di perempuan itu di kita semuanya pemain musik. Barongsai ini maknanya bagi kalau untuk perayaan Imlek sendiri kira-kira apa ya? Sebenarnya kalau barongsai itu kalau dulu kan lebih dikenal kan Imlek, pas Imlek ada barongsai itu kan buat ngusir-ngusir roh-roh jahat atau setan semacamnya lah. Cuman kan karena pergantian tahun pas makin kesini kan makin itu, jadi orang-orang lihat barongsai cuman emang berarti momen Imlek, jadi ya cuman buat sebagai hiburan doang sih kalau sekarang. Kalau barongsai sendiri tuh sebenarnya ada jenis-jenisnya atau sebenarnya cuma satu jenis saja? Nah, kalau barongsai sendiri sebenarnya ada dua jenis. Barongsai itu ada yang barongsai selatan sama barongsai utara. Kalau yang tadi yang ini kita itu barongsai selatan. Bedanya apa itu kira-kira Kak? Kalau bedanya barongsai selatan sama utara itu kalau selatan itu lebih halus mainnya, jadi lebih lembut lah ngeliatnya. Sedangkan barongsai utara itu harus benar-benar extra power. Jingkrakan ya, Kak. Oh, oke deh. Halo teman-teman Bobo, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2018. Semoga di Imlek 2018 apa ya? Makin berwarna. Ya, makin berwarna. Ya, itu ya. Makin semangat. Oke, dadah, see you.